Karena cuacanya sekarang udah sedikit mendung, jadi cocok sekali kalau misalkan kita makan singkong seperti ini, bakar singkong sama kopi kalau cocoknya sama rokok ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Kita lanjut eksekusi dulu. Pertama-tama kita nyalakan api dulu seperti ini. Bisa diolah kalau kita rendam dulu di air atau di air sawah ya, pakai saringan minimal 1 hari 1 malam. Oke. 2 cukup. Ini sisanya mau saya bikin tape, teman-teman. Buat bekas kameramen saya, katanya mau kawin. Sama anak ayam. Oke, teman-teman, kita lanjut. Coba masukin sebagian singkongnya nih tuh. Caranya seperti ini. Nah, seperti ini. Sip. Nah. Tuh, teman-teman, seperti itu. Nanti juga dia matang sendiri ya, teman-teman. Kita tunggu sampai si singkongnya benar-benar matang. Nah. Kalau sudah matang, biasanya si singkong ini tuh ya agak sedikit renyah dan tidak alot, teman-teman. Oke, teman-teman, penasaran? Ikuti terus. Ini sudah matang ya. Kayaknya nih. Panas. Sudah berubah warna kulitnya menjadi hitam. Ini tandanya sepertinya udah matang, teman-teman. Seperti ini. Oke, teman-teman. Seperti biasa, kita ulek bagian cabenya. Oh.
Jadi kali ini tuh kita bikin cobek singkong ya teman-teman. Ini makanan zaman nenek moyang dulu ya. Ini udah lumayan halus ya teman-teman. Nah, caranya kita kasih minyak ya teman-teman, sambalnya nih. Kita kasih minyak goreng seperti ini. Set, cukup. Nah. Kita kasih air seperti ini sedikit. Ini kita angkat. Sip. Singkongnya aduh panas. Pertama-tama sebelum kita bongkar, kita kerik dulu di bagian singkongnya seperti ini. Tuh. Kita kerik dulu. Panas. Seperti ini nih tuh ya teman-teman. Jadi kita kerik seperti ini bagian singkongnya, usahakan sampai merata ya, supaya yang hitam atau yang gosongnya itu nggak kemakan, karena lumayan cukup pahit juga ya teman-teman, karena kita medianya ngebakarnya itu dengan udah dikupas kulitnya ya. Sip, ini sudah jadi. Kita taruh itu lagi ini biasa, kita kerik seperti itu ya. Sip, kita coba bongkar ya teman-teman. Kita belah dulu bagian singkongnya. Mantap ini. Lihat teman-teman. Mantap ini. Satu lagi kita bongkar. Cukup panas teman-teman. Tujuannya dikasih minyak itu supaya gurihnya itu bertambah lagi ya teman-teman. Tuh, seperti ini. Sip. Setelah ditambah minyak, lanjut kita kasih sambal seperti ini. Tuh. Jelas, Ji? Jelas. Seperti ini teman-teman. Kasih sambal. Oke, sebelum kita makan, seperti biasa kita lanjut dulu. Oke teman-teman, si bakar singkong atau cobek singkong bakarnya ini sudah jadi. Ini saatnya kita eksekusi makan teman-teman. Seperti biasa sebelum kita lanjut makan, kita ritual dulu. Caranya kita cium teman-teman. Harumnya sedap. Oke teman-teman, nggak harus nunggu lama, kita lanjut habok kita. Pertama-tama lihat tangan saya bobo lopot, tapi nggak apa-apa. Kita jadiin vitamin. Kita bongkar dari bagian ekor dulu nih. Nah, ini bagian ekornya. Kita coba cocol seperti ini. Cocol-cocol seperti ini. Kita langsung habak. Nih, seperti biasa kita cocol.
seperti ini boleh lanjut tabak. Asli tekstur singkongnya itu ini lembut banget, empuk ya teman-teman. Segini apinya kurang gede. Kita lanjut lagi. Ini bagian sambalnya. Nih. Nih. Lanjut. Lihat. Ini bagian bagian tekstur badannya teman-teman. Itu bagian tengahnya. Sambalnya asli, kerasa banget, nikmat. Kita coba abak. Walaupun sedikit panas, tapi enak. Lanjut. Enak banget teman-teman. Asli si bumbunya, bumbu sambalnya kerasa banget. Ini bagian bawang merah. Aduh, segar. Asli panas banget. Lanjut. Makan satu aja bikin kenyang. Asli enak banget. Tinggal satu untuk kambing saya. Karena kambing saya mau. Oh, ini nggak dihabisin karena pada golnya teman-teman. Keras. Potrek untuk bahaya ya. Nih. Kambing saya. Oke teman-teman. Aduh, tepat ada kita tutup dulu video sampai sini. Terima kasih kalian yang sudah menonton video sampai selesai. Lanjut besok. Bye. Sampai enak. Tuh teman-teman, ini kameramen saya, ini tim saya. Sampai enak ini saya ya. Mantap ya pokoknya. Tambahnya yang ada lagi nih. Saya angkat, ayo. Jadi bukan saya aja teman-teman yang makan nih. Makanya saya sisain makanya. Coba, mantap tuh Pak Sari. Mantap ini Mario. Enggak mau main-main ini. Tambahnya pedas banget. Nyari-nyari sih kemana-mana saya baru ketemu pecak singkong. Pecak singkong ini. Ada juga jauh di NTT. Coba abek. Pedas, tambahnya pedas. Biasanya pada mentah. Abek, coba abek. Wah.